teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Obi Savana. Kali ini saya mau mereview sebuah lampu camping. Namun lampu ini bisa juga dijadikan sebagai lampu emergensi di rumah. Lampu ini tidak cuma berfungsi sebagai alat penerangan saja, namun bisa juga sebagai hiasan yang cantik ketika sedang camping, atau bisa juga menjadi hiasan di ruang tamu karena bentuknya estetik. Bentuknya seperti lentera atau petromak zaman dulu. Dalam paket pembelian ini sudah termasuk lampu emergensi, kabel type C, dan sebuah baterai tipe 18650 yang dapat diisi ulang. Harganya terbilang cukup murah, hanya Rp75.000 saja. Dan saya beruntung sekali mendapatkan di toko online yang menjual dengan harga segitu. Karena di toko lain harganya kisaran Rp100.000 bahkan lebih. Mohon maaf saya tidak bisa menyertakan link pembelian karena saya tidak mau membantu salah satu toko online saja. Kasihan nanti toko-toko lain yang menjual dengan harga yang lebih tinggi jadi nggak laku. Jadi silahkan teman-teman untuk mencari sendiri toko lampu yang menjual produk seperti ini dengan harga yang lebih miring lagi. Material lampu ini terbuat dari plastik ABS yang berkualitas. Kaca beningnya pun terbuat dari plastik. Jadi teman-teman tidak perlu takut pecah ketika dibawa camping nanti. Hanya bagian hangernya saja yang terbuat dari besi. Berat lampu ini sekitar 350 gram. Ada tombol dimernya juga yang bisa mengatur tingkat kecerahan lampu. Jadi bisa ditempatkan di ruang kamar tenda untuk tidur tanpa kesilauan. Tinggi lampu sekitar 17 cm. Mempunyai 3 LED COB. Jadi sinarnya bisa menerangi 360 derajat. Mempunyai satu baterai 18650 yang dapat diisi ulang. Jadi ketika camping nanti kita jauh lebih hemat karena nggak perlu beli baterai baru. Cukup di charger saja lampu ini sebelum camping. Dan ini contoh keterangan lampu ketika lampu ruangan saya matikan. Cukup terang bukan? Oh iya, saya juga membeli sebuah headlamp. Biasanya anak-anak saya suka sekali kalau sedang camping memakai headlamp ini untuk mainan. Headlamp juga cukup praktis kalau kita mau ke toilet, jadi nggak perlu nenteng-nenteng senter di tangan lagi. Headlamp ini juga sudah mempunyai baterai tanam di dalamnya, dan baterainya bisa diisi ulang, jadi lebih hemat juga. Teman-teman nggak perlu lagi beli baterai eksternal yang baru pas mau camping. Ada tingkat kecerahan di headlamp ini. Tekan tombol sekali, maka satu lampu bagian tengah akan menyala. Tekan tombol sekali lagi, maka dua lampu sisi kiri kanan akan menyala. Dan ketika tekan tombol yang ketiga, maka tiga lampu di headlamp ini akan menyala semuanya. Jadi kira-kira demikian review dari saya untuk lampu camping dan headlamp ini. Semoga review singkat ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan membeli lampu baru untuk campingnya nanti. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.